Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi mic ini suaranya tuh menggema gitu ya hasil recordnya. Jadi kalau misalnya kalian dengerin nggak enak gitu kan, kalau misalnya kalian edit juga jadi males, atau mungkin kalau misalnya kalian upload ke YouTube jadi ya ini pasti bakal banyak yang benci gitu kan. Nah sebenarnya kalian nggak harus pakai cara apapun atau mungkin pakai tutorial apapun atau mungkin kalian harus beli sesuatu gitu ya untuk memperbaikinya. Dan sebenarnya kalian cukup perhatikan adalah posisi mic-nya gitu kan. Dan di sini kita akan buka saja di sini ya kan, kita buka. Nah, ini adalah mic saya, yang ini adalah sebelah sininya dan sebelah sini, anggaplah ini adalah posisi depan dan ini belakang gitu kan. Kalau misalnya kalian suaranya menggema, itu adalah tergantung pada posisi kalian berbicaranya gitu ya. Misalnya kalian berbicara ke arah sini dengan posisi mic yang seperti ini, ya itu pasti bakal menggema gitu kan. Cuman kalau misalnya kalian berbicara dengan ke arah sana dengan posisi mic kayak gini, ya pasti enggak akan menggema gitu kan. Coba aja deh. Itu memang benar-benar ngaku banget kalau misalnya kalian lihat di YouTube gitu ya, atau mungkin behind the scene rekaman atau mungkin behind the scene murotal gitu ya. Ini pasti mic-nya tuh posisinya kayak begini dengan orangnya ngomong ke sana gitu kan, ya biar apa ya, biar gak menggema dan biar bagus juga. Dan di sini saya akan membandingkan mana yang menggema dan yang tidak ya. Ini dia. Cek cek cek. Jadi ini adalah mic yang menggema ya, yang menggema kayak begini kira-kira. Cek cek. Jadi ini adalah mic yang harusnya kalian gunakan ini dengan posisi yang benar, ada seperti ini suaranya. Oke, jadi cukup segitu doang tutorialnya, tapi ini bukan tutorial sih, kayaknya ini cuma ngasih informasi doang ya, kalian biar gak salah juga. Dan kalau misalnya kalian mau record ya biar bagus juga suaranya, jadi kalian bisa memperbagus kualitas video kalian melalui audio. Jadi kalian gak akan berpikir, wah ini suaranya ngegema nih, jadi jelek nih videonya, ah mungkin ini karena mic-nya mic murah gitu kan, ya enggak juga gitu kan. Jadi cukup segitu doang tutorialnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Ray dari Tutorial Kasihat, dan thanks for watching, bye-bye.